bagian dari Polres Kuningan. Kemudian karena memang sudah menjadi kabupaten sendiri sudah 15 tahun, kemudian baru kali ini kita bisa dengan secara proses akhirnya disetujui oleh Mabes Polri bahwa itu bisa menjadi Polres. Hari ini persediaan sudah dilaksanakan. Terus terkait untuk sarana prasarana sendiri ya, gimana dan termasuk personilnya? Sarana prasarana memang belum ideal, namun atas minimal sudah kita penuhi. Kemudian juga ada gedung, kemudian adanya ruangan asrama. Personil ya sementara ini masuk 78 personil. Kemudian pejabat Kapolres baru pejabat sementara, kemudian nanti pejabat Jadi kapan dan nantinya akan definitif semua pejabatnya? Kita menunggu nanti Mabes Polri. Apakah semua posisi jabatan di Polri sudah terisi semua dan lain? Sebagian besar sudah terisi. Kasat-kasat, Kapolri juga, Kapolri juga. Namun personilnya ini belum bisa maksimal karena memang hanya 78 yang sementara ini bisa kita siapkan dari Polda maupun Polres. Ada atensi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.